Setelah sekian lama, Xiaomi keluarkan smartwatch terbaru mereka iaitu Redmi Watch 2 Lite. Kadang tu saya tak fahamlah dengan Xiaomi ni. Nama gadget diorang tu sekejap guna Mi, sekejap guna Redmi, even line up yang sama. Saya kadang jadi keliru, macam watch yang sebelum ni dipanggil Mi Watch Lite dan sekarang ni dipanggil Redmi Watch 2 Lite pula. Bukankah sepatutnya nama Redmi tu untuk kategori mid-range ataupun bajet? Pening lah. So, untuk video kali ni, saya akan berkongsi kepada anda pengalaman saya apa yang best dan apa yang tak best pasal Redmi Watch 2 Lite ni. Anda bersama saya Syafiq di Direct Media. Let's roll it. Bila bercakap pasal produk Xiaomi, saya rasa rakyat Malaysia sedia maklumlah bahawa harga yang ditawarkan tu selalunya lebih murah berbanding brand yang lain, tapi kualiti dia tu masih lagi dijaga. Ini membuktikan bahawa barang murah tak semestinya teruk dan tak bagus macam Redmi Watch 2 Lite ni. Pertama sekali, kita tengok pada bahagian yang paling penting dalam smartwatch iaitu display dia. Siapa yang pernah pakai Mi Watch Lite, rupa dia lebih kurang sama je, tapi yang ini ada display yang lebih besar dengan ukuran 1.55 inch HD LCD display berbanding 1.4 inch pada Mi Watch Lite. Kalau letak sebelah-sebelah tu memang boleh nampak lah beza dia. Bukan itu saja, brightness dia juga lebih terang berbanding previous model. So bila anda guna outdoor tu takkan ada masalah lah untuk melihat screen. Cuma kekurangannya yang ada kat sini ialah ianya tiada auto brightness. Jadi apabila anda daripada tempat terang ke tempat yang kurang cahaya, anda kena adjust balik lah brightness dia tu secara manual. Bila skrin lebih besar, skrin to body ratio dia pun meningkat sebanyak 10%. So visual akan nampak lebih jelas serta touch control tu akan jadi lebih mudah. Cuma bezel dia kat sini bagi saya masih rasa tebal dan bezel bawah dia tu lebih lebar berbanding bezel yang atas. So tak nampak symmetrical lah. Kalau anda jenis perfectionist, mungkin akan rasa triggered sikit kot. Kalau nak nampak premium, design dia tu kenalah nampak macam smartwatch yang mahal kan. Skrin dia yang berbentuk 4 segi ni nampaklah macam iras-iras smartwatch jenama buah tu kan. So secara keseluruhan, design dia ni memang nampak solid dan rasa steady jugalah. Ia juga ada satu je physical button pada bahagian tepi dia ni, dan kedudukan button dia ni juga dah berubah pada bahagian tepi tengah dia berbanding model sebelum ni yang terletak pada bahagian tepi atas. Yang ini rasa lebih selesa lah untuk ditekan. Pada bahagian bawah dia ni ada sensor dan juga tempat charger. Untuk model yang ni, charger dia lebih kecil seperti charger Mi Band 6. Dan strap dia ni juga rasa selesa apabila pakai dekat tangan, tak ada rasa gatal-gatal. Tapi kalau anda ada tangan yang sensitif, jenis yang sensitif, saya cadangkan anda try dulu sama ada okey ataupun tidak. Dan strap dia ni juga sangat mudah untuk digantikan. Redmi Watch 2 Lite ni ada 3 pilihan warna yang anda boleh pilih, antaranya ada ivory, black dan juga blue. Salah satu sebab orang memilih untuk memakai smartwatch adalah untuk monitor tahap kesihatan mereka. Antara fitur yang ada, sudah tentu ada all day heart rate tracking. Kemudian ia juga ada blood oxygen measurement, iaitu blood oxygen saturation atau nama pendek dia SpO2, untuk mengetahui jumlah oksigen dalam darah. Disebabkan COVID-19 ni, feature ni memang sangat berguna. Anda tak perlu dah membeli oximeter khas untuk monitor paras oksigen dalam darah anda. Selain itu, ia boleh track tahap stres anda, so anda boleh lakukan sesuatu yang berfaedah lah untuk kurangkan stres tu. Kalau selalu stres ni pun tak bagus juga untuk kesihatan anda, so better jangan stres-stres lah. Untuk kawal tahap kesihatan kita, kita haruslah selalu bersenam. Tak kisahlah pergi berjoging ke, berlari ke, berenang ke, asalkan badan kita tu aktif melakukan aktiviti-aktiviti fizikal. Redmi Watch 2 Lite ni dia datang dengan lebih 100 workout mode untuk track aktiviti senaman anda. Ia juga ada 17 professional mode yang boleh membantu anda mendapatkan fitness goal yang anda inginkan. Lepas ni takkan ada lagi lah alasan untuk anda malas bersenam. Tadi saya ada cakap berenang kan? Redmi Watch 2 Lite ni dia datang dengan 5 ATM water resistant yang membolehkan anda pakai ketika sedang mandi ataupun berenang di kolam renang ataupun laut buatan yang macam saya tengah buat ni lah. Untuk laut sebenar saya tak pasti sesuai ke tidak, sebab selalunya gadget dengan water resistant ni tidaklah begitu kalis air untuk air masin. If ada yang pernah try, maybe boleh share pengalaman anda di ruangan komen di bawah.
Kalau anda jenis rajin jogging, Redmi Watch 2 Lite ni dah ada siap-siaplah GPS built-in. Ini bermaksud anda tak perlu lagi nak bawa smartphone anda untuk jogging. Hanya perlu bawa Redmi Watch 2 Lite ni saja. Anda boleh track jarak larian ataupun pace larian anda. Alah, yang macam orang-orang jogging selalu buat tu, yang dia suka show off dia punya pace larian dekat media sosial. Lebih kurang macam tu lah. Anda pun boleh show off juga. So, lepas ni anda tak perlu lagi susah-susah nak bawa smartphone. Anda hanya perlu bawa Redmi Watch 2 Lite ni saja. Okey, tadi saya dah cerita pasal feature yang sepatutnya wajib adalah pada smartwatch. So sekarang ni saya cerita pula pasal basic feature yang lain. Antaranya ialah notification. Redmi Watch 2 Lite ni dia boleh tunjuk notification yang ada pada phone korang, sama ada email ataupun WhatsApp. Tak kisahlah Android ataupun iOS, bila anda pairkan melalui Xiaomi Wear app. Sayangnya ia hanya boleh tunjuk notification saja. Anda tak boleh nak reply melalui smartwatch korang. Kemudian anda juga boleh tukar watch face yang anda suka. Ada lebih daripada 100 watch face yang anda boleh tukar, tapi hanya 10 saja yang anda boleh simpan dalam Redmi Watch 2 Lite ni. Plus dengan 4 original watch face. So ada 14 watch face macam tu lah. Selebihnya tu anda kena tukar melalui apps pada smartphone anda. Watch face yang diberikan tu pun memang menarik dan kenalah juga dengan jiwa saya. Bila dah hari-hari guna smartwatch tu, nak tahulah juga kan battery life dia tu macam mana. Macam saya sendiri, saya ni jenis tak rajin lah nak charge smartwatch. Kadang-kadang tu lupa. Tapi dengan Redmi Watch 2 Lite ni berbekalkan kapasiti bateri sebesar 262 mAh, ia mampu untuk bertahan selama 10 hari under typical usage lah. Tapi kalau anda jenis heavy usage, boleh tahan dalam 5 hari macam tu. But still lama jugalah masa yang diperlukan tu sebelum anda perlu charge semula. Overall, sepanjang saya menggunakan Redmi Watch 2 Lite ni, saya sangat berpuas hatilah dengan features yang diberi. Cuma interface dia tu bagi saya kurang smooth lah. Mungkin sebab saya dah pernah try smartwatch lain yang lebih smooth. Tapi padanlah dengan harga dia kan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Korang boleh dapatkan Redmi Watch 2 Lite ni pada tanda harga RM249 saja di mana-mana cawangan directly yang berdekatan, ataupun layari je www.directly.com.my. Semestinya original. Itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Directly Media, dan tekan butang loceng kat sebelah dia tu untuk ketahui update yang terbaru. Stay safe guys, and see you next year. Adios.